Raja Keraton Solo Sri Susuhunan Pakubuwono atau PP13 Hanggabei menemui Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka pada Rabu 4 Januari 2023. Selain itu, turut menemui Gibran juga yakni Lembaga Dewan Adat atau LDA yang diketuai oleh Gusti Kanjeng Ratu Wandan Sari Kusmurtiah atau Gustimung. Pertemuan kedua belah pihak yang berkonflik tersebut pun digelar di Loji Gandrung secara tertutup. Pakubuwono XIII dan pihak LDA tiba di rumah dinas Wali Kota Solo sekira pukul 12.34 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, pertemuan dua pucuk pimpinan di Keraton Solo terjadi di Sasana Narendra pada Selasa 3 Januari 2023 lalu. Dari pantauan Tribun Solo, kedatangan Pakubuwono XIII ditemani istri dan putra mahkota Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Purboyo. Adapun Pakubuwono XIII tiba dengan menggunakan mobil warna putih. Raja Keraton Solo itu harus dibantu saat turun dari mobil karena Pakubuwono XIII harus memakai kursi roda. Kurang lebih ada 3 orang yang membopong turun dari mobil dan didudukkan di kursi roda. Selanjutnya di belakang mobil Pakubuwono XIII ada Ketua LDA Gustimung dan Trah Keraton Solo, Cicit Pahlawan Nasional Raden Panji Suroso, Kanjeng Raden Ayu Herniati Sriana Munasa. Kedatangan perwakilan Keraton Solo itu langsung mendapat sambutan dari Gibran. Gibran pun langsung membungkuk, menyalami, dan mencium tangan Pakubuwono XIII. Dia juga membantu mengarahkan Pakubuwono XIII untuk melewati tangga khusus yang berada di barat Loji Gandrung. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu pun berjalan di belakang Pakubuwono XIII. Rombongan kemudian masuk ke ruang makan Loji Gandrung. Setelahnya, pertemuan antara Gibran, Pakubuwono XIII, dan Gustimung itu pun digelar secara tertutup. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!